Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Betafil ID. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara karantina di BKIPM ya. Langsung aja pantengin dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Pantengin pokoknya ya. Yang pertama masuk dulu ke websitenya BKIPM, bisa dilihat di sini. Kemudian masukkan username-nya. Ini saya karena sudah daftar ya, jadi harus ada passwordnya dan username-nya. Kemudian masukkan security kodenya, diketik sesuai dengan yang tertera di situ. Kemudian login. Di sini ada 3 menu, PPK online, approval number, logout. Kita klik PPK online. Tunggu loading. Nah, di sini akan masuk ke menu dari home dari akun kita ya. Di sini akan ada data pribadi kita. Kemudian untuk pengajuannya kita masuk ke pengajuan. Di sini ada impor, ada ekspor, ada domestik masuk. Nah, karena kita mau kirim ikan, makanya kita yang domestik keluar, kita klik. Kemudian kita isi data-datanya. Kita isi di situ ya, sesuai jenis ikan, maksud tujuannya. Kemudian peruntukannya kita isi di sini, maksud tujuannya. Kita isi peruntukannya, konsumsi dan UPT pengajuannya, karena saya berlokasi di Jogja, kita isi yang Jogja. Nah, sebagai contoh kita mau kirim ikan cupang ke Pekanbaru. Kita cari UPT BKIPM Pekanbaru. Kita cari. Nah, ketemu dah. Kita klik. Nanti disesuaikan aja ya sama tujuannya ya. Kemudian kita isi data lagi, data pembeli. Nah, di sini yang ada bintang-bintangnya ini wajib diisi ya. Data pembeli kita tambahkan. Kita diisi domestik di sini. Kemudian identitasnya kita pilih kitas, sebagai KTP juga kita pakai nomor HP ya di sini ya. Nomor HP-nya sebagai contoh aja. Nanti diisi sesuai nomor HP, data pembeli. Kemudian nama partner di sini contohnya Andi Sutrisno, sebagai contoh aja di sini. Kemudian alamat kita isi sesuai dengan alamat pembeli, itu alamat lengkap, ada jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota atau provinsi dan provinsi. Kita pilih sesuai dengan alamat si pembeli. Sini kita contoh aja di sini ya. Kita pilih Pekanbaru, kemudian Riau. Terus kode posnya juga sebagai contoh di sini. Setelah itu kita klik submit. Oke. Nah, kemudian yang kita isi di sini data pemeriksaan. Karena saya pemeriksaannya di kantor BKIPM, kita pilih yang di luar pelabuhan bandara ini. Kemudian alamatnya kita isi, alamat BKIPM-nya. Nah, di sini tanggal diperiksanya sekarang tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni. Jadi untuk pengajuan ini nih terbit suratnya itu 2 hari paling cepat. Jadi kita bikin tanggal 5. Tanggal kirimnya tanggal 5. 2 hari paling cepat. Data pelabuhannya kita isi, yang bintang ini wajib diisi ya. Data pelabuhannya kita isi, pelabuhan muatnya karena dari Jogja pakai pesawat di Bandara IA. Kita isi di Bandara IA ya, Yogyakarta International Airport. Kita isi, kemudian yang transit dikosongin aja, yang bongkarnya tujuannya mana. Karena tujuannya ke Pekanbaru, kita isi Pekanbaru. Kita isi Pekanbaru, setelah itu sarana angkut transitnya kita kosongin. Yang paling penting ini sarana angkut akhir nih. Angkut akhirnya kita isi udara, nama angkutnya pesawat udara, nomor flightnya kita kosongin aja.
nilainya. Nah ini harga ikan cupangnya berapa diisi sesuai dengan harganya. Contoh 100.000 ya di sini. Brutonya itu beratnya 1 kg. Nah ini kita isi tempat tanda tangannya. Kita isi Yogyakarta, tanggalnya kita isi tanggal sekarang tanggal 3. Kemudian klik submit. Oke, setelah itu kita isi detail barang. Dan di sini kita mau kirim apa nih? Kita kan mau kirim cupang nih. Kita isi cupang karena di sini udah ada langsung datanya dari BKIPM Jogja cupang. Nah, udah otomatis di sini, nanti disesuaikan aja dengan ikan yang mau kalian kirim ya. Keterangannya kita isi satu koli, ukurannya 4 cm, kemudian jumlahnya berapa, 1 ekor. Nah ini netonya 1 ekor, harga per ekornya berapa. Di sini harganya tadi kan 100.000 ya, 100.000 per ekornya. Kita isi 100.000, kemudian klik submit. Setelah itu kita isi detail kemasan. Detail barang sudah, detail kemasan. Nah, di sini mereknya kita kosongin, jumlahnya nih yang paling penting, jumlah kita isi 1. Jumlah 1. Nah, bahannya apa? Kayak kan pakai kardus. Saya isi karton. Kardus, kita cari karton. Nah, kita klik karton, kemudian bahan di sini lainnya. Karena tidak tertera lainnya. Kemudian kita klik submit. Setelah itu detail dokumen tidak usah, kontrak tidak usah, langsung kita preview. Nah sini kita cek ya, namanya udah benar apa belum, tujuannya, alamat pelabuhannya apa sudah benar apa belum. Nah, tanggalnya nih yang paling penting, tanggalnya nih jangan sampai salah, tanggal jangan sampai salah, tanggal pengajuan sama tanggal kirim. Satu lagi yang paling penting di sini adalah jumlahnya. Jumlahnya harus benar. Di sini 1 ekor ya, karena nanti akan dicek jumlah ikan di BKIPM. Kemudian dikirim. Klik kirim nih kalau kita mau langsung kirim. Nah, di sini klik kirim karena ini contoh, maka ini akan masuk ke menu draft nanti. Kemudian kalau barang yang sudah dokumen sudah terkirim, nanti akan tertera di tulisan nih di sini terkirim nih. Nah ini kemarin saya sudah ngajukan dan sudah diproses, maka keterangannya di sini statusnya diproses. Jika sudah terbit, maka akan ada keterangan di sini terbit izin. Ini kemarin saya sudah ngajuin ya, ini sebagai contoh aja tadi. Nah kemudian masuk ke draft ini yang menu tadi, karena belum dikirim, di sini juga bisa diedit. Demikian tutorial pengajuan surat karantina di BKIPM untuk kirim cupang keluar pulau. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.